Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini saya ingin menunjukkan cara bagaimana untuk ibu bapa menyusun grup di dalam Telegram ke dalam folder yang berlainan. Okey, seperti pada paparan saya ni lah. Maksudnya ada all chats. Okey, kemudian ada grup yang pertama, akademi YouTuber saya, kemudian grup yang kedua, sekolah selama tiga, dan yang ketiga grup family. Okey. Okey, yang pertama kita pergi ke bahagian setting, iaitu di bahagian tekan dulu di bahagian atas sebelah kiri yang ada hamburger, kemudian kita pergi ke bahagian setting. Okey. Di bahagian setting kita lihat di situ ada tulis folders, kan? Okey, jadi tekan pada folders. Okey. Kemudian di bahagian ini kita boleh tekan di bahagian tanda tambah create new folder. Okey, macam saya dah buat ketiga-tiga folder yang berlainan. Okey, katalah saya nak tunjukkan dalam tutorial ini, saya letakkan lagi satu folder. So saya create new folder. Okey, kemudian di bahagian included chats. Dekat sinilah yang akan kita masukkan grup yang mana yang kita nak letakkan di bawahnya. Contohnya kalau saya katakan saya nak letak add chats ni, saya letakkan nanti kejap. Kita tulis dulu nama dia, folder name kita namakan dulu. Katalah kita letakkan nama PDPR. Okey. Yalah, senanglah sebab pendek kan, sebab biar tak panjang kat dalam paparan. PDPR, okey, kemudian kita tekan add chats. Okey, kemudian kita pilihlah mana dia grup PDPR. Contohnya saya masukkan grup ni. Saya masukkan grup ni. Saya masukkan okay, contoh macam tu. Saya masukkan dulu macam tu. Okey. Kemudian bila dah klik mana yang kita nak, kemudian kita tekan tanda apa nama tu? Tanda betul tu. Tanda right tu kan? Okey, kita tekan tanda tu. Okey. Okey. Kemudian kita boleh nampak dekat situ dah ada, dah masuk dah dekat dalam PDPR tu. Okey, dalam group tu lah. Okey. Okey. Kemudian kalau misal kata kita nak remove balik, katalah tersalah masuk kan, so kita tekan lama-lama dekat sini, kemudian kita remove lah. Okey, tekan macam ni, macam itulah. Okey, kemudian bila kita dah jadikan macam ni, okey, kemudian kita save. Okey, kita save. Kalau kita nak tambah lagi, kita masukkan lagi lepas ni. Okey, kita save dulu yang ni. Okey. Okey, dah ada PDPR tu. Okey, tengok macam mana rupanya. Tengok okey, ni ada satu lagi kat ujung ni kan, ni PDPR yang saya masukkan tadi lah. Okey, kalau tak nak, kita pergi balik dekat setting tadi, pergi dekat folders tadi, pergi dekat PDPR ni. Okey, tekan tiga titik yang kat tepi tu, kemudian delete. Okey, delete. Okey, delete. Okey, dah jadi tiga balik. Okey. Okey, itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Terima kasih.